Dapat poin bersama dari pemain kedua. Yuk maju ke depan Ben dan Mita. Ayo maju yuk, maju yuk. Oh Ben. Oke Mita. Salaman, salaman, salaman. Oke siap ya. Ya kita mulai double point. Di double point ini nilai akan dikalikan dua. Ayo siap. Tangan di dekat tombol dan kita mulai. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 6 jawaban teratas di layar. Siap ya, nilainya dikalikan dua loh. Saat menginjak apa? Biasanya pejalan kaki menjadi kesal. Oke Ben. Kotoran hewan. Kotoran hewan. Coba-coba, ceritanya kamu lagi jalan. Oke. Di sini kotoran hewannya ya. Jalan biasa dulu, jalan biasa. Oke, terus keinjak, jalannya jadi gimana? Oke, oke, oke. Apakah ada? Pasti ada, pasti ada. Pasti ada. Mungkin ini semua pernah mengalaminya ya. Iya betul. Survei membuktikan. Ada. Wow. Top survei. Oke. Ben bersama Beat the Limit mau main atau lempar? Main. Sorry ya Garelis, kita main dengan cowok-cowok gagah dari Beat the Limit. Oke. Okay. Weh main. Halo Dafa. Halo. Halo, saat menginjak apa biasanya pejalan kaki menjadi kesal? Bangkai tikus. Injek bangkai tikus, waduh. Apakah bangkai hewan? Masuk ke hasil survei yang kami lakukan. Survei membuktikan. Ya. Tenang, bukan di area itu saja, bisa banyak. Ya, tidak hanya ada hubungan dengan hewan saja. Ya, oke? Okay? Yara, saat menginjak apa biasanya pejalan kaki menjadi kesal? Air hujan. Air becek. Hujan, becek. Becekan, oh ya. Becek. Survei membuktikan. Keren Yara. Tuh, sudah mulai terbuka kan? Yang seperti itu bisa apapun. Oke, Alex. Siap, Lex? Siap. Pernah nginjek apa, Alex? Saat menginjak apa, biasanya pejalan kaki menjadi kesal? Bekas sampah dan minuman. Bekas sampah, makanan dan minuman. Ya, pokoknya yang udah jadi sampah, benyek-benyek gitu ya. Ada gak ya? Ada dong. Survei membuktikan! Mana ini double point lagi udah dikalikan dua. Garelis. Silakan berdiskusi. Iya. Tadi ngomong nyolong gak mau, sekarang seneng situ. Cewek selalu sama. Ya, cewek selalu benar, cowok selalu salah ya. Oke. Okay. Walaupun kita yang menang. Richie, Ben, Dava, Yara, dan Alex ini bahaya loh. Kesalahan satu kali lagi langsung nilai kalian bisa dicuri. Oke, okay, nilainya sudah tinggi lagi. Richie. Bayangkan situasinya seperti apa, oke? Okay? Saat menginjak apa, biasanya pejalan kaki menjadi kesal. Permen karet. Permen karet. Iya. Oke, apakah kita nginjak permen karet kesal juga? Survei membuktikan. Hebat. Kalau tadi Garelis dari nomor-nomor ganjil 1, 3, 5, 7 ini berurutan 1, 2, 3 gitu ya. Ingat kalau sapu bersih ada uang berapa?
2 juta. Masih 3, baru 3. 3 lagi. Tapi kalau satu kesalahan, udah deh selesai. Ben, sudah ada jawaban belum? Kalau belum kita lanjutkan besok nih. Okay. Sepertinya besok ya, Kak. Siap. Saat menginjak apa, biasanya pejalan kaki menjadi kesal. Lagi jalan, rame, keinjak kaki orang. Oh, kaki orang, iya. Kesel, ntar brrrr, jatuh semua. Iya, bener. Iya kan? Menginjak kaki orang. Tapi kesal nginjek atau keinjek ya? Dua-duanya kesel karena kedubur-kedubur. Gitu. Bisa. Survei membuktikan. Ada. Uh-oh. Teman-teman lewat, kenapa itu tadi kalian tanpa kaki injek kaki orang? Ya. Sayang banget gak ada. Kata mereka ambil katanya. Makasih loh, makasih. Eh, gak rilis, iya. Bukan apa-apa. Kan kalian gak suka mencuri katanya. Iya. Gimana ini? Tapi kan itu ada poin kita. Iya. Ya, oh, jadi sekarang ewang. Iya, gitu. Ya, ya. Cewek mah emang selalu benar ya. Harus. Gila nilainya dicuri, curi. Giliran ada kesempatan, kita curi balik. Iya. Kita curi balik ya. Iya. Baru 3 lagi, 1 saja terjawab langsung nilainya dicuri dan itu sudah double point. Ica bersiap. Saat menginjak apa? Biasanya pejalan kaki menjadi kesal. Kena tanah liat lumpur. Lumpur, iya. Yeah. Bener gak sih? Harus disikat lagi sepatu. Iya, males banget. Putih. Alita. Ya. Yeah. Apa? Saat menginjak apa biasanya pejalan kaki menjadi kesal? Lumpur. Putri? Lumpur juga. Mita? Lumpur juga. Vika boleh ngambil lumpur? Ya. Atau ambil jawaban yang tadi, semuanya juga boleh atau punya jawaban sendiri. Siap ya? Siap. Jawaban Vika menentukan nilainya akan ada di kelompok mana. Siap. Saat menginjak apa Vika? Biasanya pejalan kaki menjadi kesal? Menginjak lumpur. Lumpur sama becek genangan air sama gak? Beda. Becek tuh airnya aja. Iya, saya cuma nanya. Iya, takut, saya emang takut. Kalau ada, nilainya kita curi. Curi dong. Nah, ya buat mereka ambil. Apa-apa. Survei membuktikan. Ada. Jadi berhasil mencuri poin. Berhasil. Gimana rasanya bahagia? Bahagia dong. Kita lihat ya. Nomor 5 dan 4 ada apa saja yang membuat pejalan kaki kesal? Nginjek apa sih? Nomor 5 adalah kulit pisang. Oke. Sementara nomor 4 adalah paku. Hebat. Jadi masing-masing tim berhasil mencuri poin dari lawannya. Pertanyaannya poinnya yang lebih besar yang mana ya? Kita lihat beat the limit terlebih dahulu. Nilainya adalah 79. Sementara Garelis nilainya adalah 74. Aduh. Wah, siapa nih yang benar jawab survei-surveinya? Kalau kalian mau nonton video seru dan ikutan jawab survei menarik lainnya, ayo dong subscribe YouTube channel Family 100 Indonesia. Jangan lupa ya, like, comment, dan share video ini juga. Terima kasih ya.